Habis wudhu, sunscreen bisa hilang gak sih? Ayo kita cari tahu di eksperimen kali ini. Aku akan pakai dua jenis sunscreen, yaitu physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Jadi kalian bisa tahu perbandingannya bagaimana setelah kedua sunscreen ini terkena air. Perhatiin baik-baik ya, penampakan sebelum wudhu untuk sunscreen physical maupun sunscreen chemical. Chemical sunscreennya terlihat hitam pekat, sedangkan physical sunscreen terlihat abu-abu pekat. Nah, ini penampakan sebelum wudhu dan bagaimana penampakan setelah wudhu? Tara! Kalau sekilas sekasat mata ini nggak kelihatan bedanya ya, tapi kita lihat nanti di UV mirror, kalian bisa lihat itu ada banyak daerah patchy yang ada di physical sunscreen. Yang artinya coveragenya itu udah berkurang, sedangkan di chemical sunscreen ini warnanya udah beda banget ya, yang tadinya hitam pekat udah jadi abu-abu alias coveragenya hampir semuanya hilang. Nah sekarang kalian bisa bandingin before dan after wudhu, menurut kalian perlu reapply sunscreen nggak?